Pakai mesin tapi masih manual ya. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi bahasa bacot atau bahasa basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Rayakan Hari Kartini, pelajar SMP malah gunakan pakaian pengantin. Hah? LOL. Ya, ngapain bos? Lu ngapain pakai pakaian pengantin? Orang kok unik. Ya udah boleh tuh, simulasi malam pertamanya juga di share anjay. Wah, udahlah guys ya. Apakah karena gua dulu sering bolos di fisika, kimia, makanya ada hal-hal yang seperti ini yang tidak gua ketahui? Orang introvert be like. Kita kalau ketemu orang harus tegur menegur, saling menyapa, saling membantu. Tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Di rukia. Ini bukan introvert guys. Introvert itu bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan baik. Cuma energinya cepat habis, cepat capek. Ini mah namanya apa ya? No lab. Kebanyakan di rumah nonton anime ngoco, nonton anime di rumah ngoco. Jadi ya jadi kayak gitu memang. Apa sih? Orang-orang apa sih? Ada masalah apa sih sama hidupnya? Tapi tetap kalah sih kayaknya. Kalah karena di stamina capek, coy. Pas jam pelajaran, kenapa nih ngantuk-ngantukan? Pas rehat anjay, push rank. Ini biasanya kayak mata pelajaran yang membosankan ya, kayak matematika, kimia. Yang penting hitung-hitungan lah ya kan. Ngantuk bawaannya, cuy. Relate ini, relate. Dulu gua pernah install. Wah. Waduh. Ini apa sih ini? DU apa ya? DU baterai ini scam sumpah. DU baterai katanya untuk menghemat baterai, enggak. Sebenarnya kok gua pikir-pikir gak ada gunanya anjir. Gua tuh dulu kena scam, cok. Entah buat apa dulu gue ya, ngedownload DU baterai. Habis itu apa nih, cleanser apa gitu untuk ngapus-ngapus si cancel gitu. Main HP dikit nge-lag, kita hapus pakai aplikasi ini. Gak ngaruh juga sebenarnya, malah aplikasi ini malah memberat-beratkan ya guys ya. POV set jam pukul 7, jam 6 lewat 4, oh masih nyantai tidur. Jam 6 lewat 8, tidur lagi. Tiba-tiba kebablasan jam 8 anjay. Jam 19 masih aman. Kebablasan. Oh masih aman. Nah. Dia relate banget, cok. Sangat betul sekali ya. Banyak video-video yang di TikTok dan juga Instagram sangat relate dengan kehidupan kita. Kita kan merasa kayak kita doang yang ngerasain, padahal semua orang, cuy. Kipas. Eh. Bang, itu kipas sudah bisa diganti, Bang. Siapa, Bang? Pakai mesin tapi masih manual ya. Buang-buang oli. Buang-buang solar. Ketika otak tidak dipakai 100% ya, guys ya, seperti inilah, men. Beliau hanya butuh getarannya saja untuk penyemangat ya. Apa ini? Gosok. Apa nih? Gokil, gosok keliling. Anjay. Tolong adakan ini di daerah Tangsel ya. Lebih cocok BSD. Gua tuh laki-laki bisa ngerjain pekerjaan rumah, guys. Nyapu rumah gua bisa, ngepel gua bisa, nyuci baju gua bisa. Tapi gosok gua paling males sumpah. Kayak laki-laki tuh kalau nggosok gak bakal bisa serapi wanita. Yang penting gosok tuh musuh gua. Kalau nyuci baju masih enak, cuy. Apa namanya, rendam, kucek-kucek, sikat, kelar. Gosok, ngelipat, aduh pusing. Gua benci banget sama gosok sumpah. Teman gua nggak balas chat ceweknya udah 5 hari. Katanya sengaja mau lihat reaksi ceweknya pas dia ngilang. Terus bukannya dicariin, malah diblok sama ceweknya.
Ya lagian lu bang, makin jarang komunikasi, gak ada kabar, cewek bukannya makin kangen, makin hilang rasa. Karena cewek itu makhluk emosional, butuh komunikasi dengan pasangannya. Lu malah sok misterius. Ya kecuali kalau lu ganteng banget, kaya raya, pengusaha, ya mungkin dicariin. Cewek lu bakal mikir, wah nih cowok gua lagi sibuk kali ya, lagi sibuk sama kerjaannya, usahanya. Tapi ya lu serba ngepas bang. Apa yang mau bisa dibanggakan? aduh, mau cowok, mau cewek, ada ya tingkah laku sumpah. Ya, intinya saling menghargailah. Okay. Ya, saling sama-sama mencari. Dan ketika kamu menyakitiku, Mas tuh mau ngumpulin uang buat halalin kamu dini. Wah, mantap ini laki-laki luar biasa. Ya, masnya mati, guys. Ya, maksudnya masnya meninggal almarhum. Astagfirullah. Ini baru namanya cinta, guys. Laki-laki kalau udah cinta pasti buktinya menikahi. Bukan cuma bilang sayang, I love you. Sayang, udah makan belum? Bukti laki-laki mencintai adalah dengan mau menikahi. Okay. Gitu dia. POV dilamar tiba-tiba pas wisuda. Cowoknya mana? LOL. Lah. Lah cowoknya gaib anjir. Lah. Apakah ini efek skripsi makanya bisa sampai sebahaya ini? Efek skripsi sampai menyerang mental dan juga psikis? Gue rasa keluarga udah tahu, cuma dibiarin aja selama tidak menyerang warga ya. Aduh. Jangan terlalu percaya filter, terus aslinya gimana nih? Beda ya? Beda banget. Tapi ya itulah gunanya filter untuk mempercantik. Semua cewek gini kan ya, ya kebanyakan memang gini. Tapi ada yang dikit itu cuma sekian persen. Kalau di foto pakai filter makin aneh. Aneh kenapa? Karena dia udah terlalu cantik. Jadi pas dikasih filter mukanya jadi aneh. Ada lagi nih, yang di foto mukanya biasa aja atau cenderung jelek. Tapi pas ketemu aslinya, beuh, semua mata terpana dengan kegood lookingannya cuy. Itu namanya orang yang tidak fotogenik ya. Orang yang tidak fotogenik biasanya di foto biasa aja tapi aslinya, beuh, selebew-selebew lah. Pokoknya guys, aku pergi ya, prosesmu terlalu lama. Glow up bang! Yoh! Gue kira bakal glow up gitu kan, jadi tentara, abdi negara, pengusaha. Ya, gak pernah gue sekecewa ini bang. Kecewa kali aku bang, sumpah. Aduh. Selain lampu merah, apalagi yang membuatmu harus berhenti? Restu orang tua, anjay selebe gak tuh, dalam. Ini apa nih? Waduh. Mbak itu hijabnya boleh kali mbak untuk nutupin leher mbak. Agak aneh aja gue ngeliat konsep bajunya sumpah mbak. Atas tertutup ininya kebuka. Terus ngapain nih? Oh lagi bagi-bagi nomor kontak WA. Wah mbaknya enak nih. Yang model-model kayak gini enak nih. Maksudnya enak untuk dibimbing ke arah yang lebih benar guys. Walaupun kita juga gak benar. Halo aduh. Puyeng gue ngeliatnya. Puyeng. Satu planet diundang. Buset panjang banget guys. Waduh. Panjang sih panjang. Tapi kosong. Mana tamunya gak ada yang datang. Cuma isi kursi doang, orangnya gak ada. Hey. Ya ampun. Gue daripada buat nikahan, nutupin jalan, buka tenda sebesar ini, mending di gedung sih. Karena biayanya beda tipis guys. Apalagi buat orang-orang yang nikah, nutup jalan besar, jalan utama untuk nikahannya. Aduh, lu nikahan tapi disumpahin orang guys. Buat jalan macet. Ya, mending kayak nyewa gedung sama buat tenda di jalan, pasang tenda tuh kayaknya beda tipis deh biayanya guys. Dan orang pun lebih rido gitu loh, lu didoain. Aduh, heran, gue heran. Josh, you drink it? Ini kenapa nih? Oh HP-nya iPhone. Ini gue tahu nih pasti kolom komentarnya mulutnya jahat-jahat ketikannya jahat-jahat. Hasil kerja keras sama om-om apa sih? Hei ketikan lu buat malu. HP iPhone rumah kayu. Terus kenapa? Duit dia.
ngerugiin lu kagak. Kenapa sih jahat-jahat banget sama komentarnya? Heran gue sama orang Indonesia ini. Lah rumahnya kayu, rumahnya gubuk, terus dia punya iPhone, terus kenapa? Kenapa lu cacimaki? Hey, jangan begitu. Ya, ya emang terus kalau rumahnya kayu nggak boleh punya iPhone? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. iPhone-nya juga iPhone 11, harganya di 7 juta. Ngerenov rumah ratusan juta, jadi ya ya wajar-wajar aja kalau punya iPhone gitu loh. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.